Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Akhirnya hari ini saya mancing ini bro. 1 minggu lebih ini saya tidak mancing ini bro. Karena kegiatan hari rayanya banyak sekali. Dan hari ini saya mancing lagi di mangrove ini bersama Duyano Fishing ini. Kita mau mengeksplor spot-spot mangrove ini bro. Nanti kubangan-kubangan kecilnya itu, kita mau coba di kubangan-kubangan kecil nanti. Biasanya ramai bro ikan predatornya. Tapi kita mesti nunggu surut dulu bro. Ini airnya baru mau surut ini. Nah ini nanti kita coba di belakang sana bro. Di sini pun bagus ini. Di sini bagus tapi airnya masih besar ini bro. Ikannya masih kemana-mana ini. Luas masih tempatnya bro. Nanti kalau sudah surut airnya pasti dia ngumpul di kubangan-kubangan yang kecil-kecil itu bro biasanya. Hari ini saya pakai umpan cacing laut ini atau spingan ini bro. Pinginnya tadi pakai udang tapi nggak dapat beli kita, makanya kita pakai spingan ini. Oke, bagaimana keseruan mancing sehari ini? Simak terus bro. Oke, kita tes bro, kita coba masuk dulu ke sana. Minum bu, kita mau coba di sana bro. Saya pakai joran saya yang ini. Sebenarnya saya buat 2 joran itu bro, joran TG ada lagi satu. Tapi kita tes dulu yang ini. Nah, ini sedikit becek ini bro, karena airnya tadi pasang di sini. Kalau airnya pasang ini nggak kelihatan ini bro, tanah-tanahnya ini. Wah, di sebelah sini bagus nih. Kita mau coba-coba dulu. Nyari super super babuannya ini. Target kita ikan-ikan besar ini bro. Kalau ada ini. Kalau nggak ada ya kangguin lah ikan kecil. Woi, deras sekali harusnya. Harusnya kenceng ini. Woi, dulu saya pernah nyoba di sini bro mancing. Waktu itu banyak juga dapat ikan tarpon, ikan apa tuh, ikan boloso, sama ikan tarpon bro di sini. Dan ini airnya arusnya kencang ini. Tapi gak apa-apa, kita tes. Nah, saya sudah berjalan cepat yang nyaman ini. Airnya jernih sekali ini bro. Oke, kita tes. Semoga aja ada strike ini. Kita lemparnya dekat-dekat akar ini, bro. Oh, langsung ditarik, bro. Wih, mucil. Asem. Gelap, no. Langsung ditarik barusan. Langsung mucil juga dia, bro. Hei, ikan pertama kita sudah mocel ini. Set ya. Ikan pertama tadi udah mocel ya, bro. Bertanda buruk mungkin ini, bro. Nggak ada respon. Wih, langsung strike bro di pinggir. Wih, saya narik langsung strike dia. Ah, ikan pertama. Wih, mocah. Auto rilis dia bro. Di pinggir dia narik bro. Waktu mau siap pindah pancingnya malah ditarik. Oke, cari lagi. Wih, lumayan itu tadi. Tapi jatuh di bawah sini dia. Tarik lagi kayaknya. Oh, dimakan lagi. Ah, mau naan itu ganti.
Kita lempar jauh. Wih, siapa tahu dapat babuan ini. Arusnya kenceng sekali ini, bro. Sebenarnya kalau airnya tenang ini bagus ini pancing di sini. Arusnya terlalu kenceng nih, pancingnya hanyut terus ini dia. Pancingnya gampang hanyut ini. Kita coba lempar di pinggir saja. Cepat sekali dia hanyutnya ini, bro. Oh, ada yang narik. Oh, strike. Aduh, mocel. Wih, di depan mata mocel. Oh. Kita kailnya terlalu besar kayaknya ini. Oh, sudah narik barusan dia. Lah mocel asem. Ikannya di arusnya ini, bro. Oh, narik dia kan. Ya, kita dari atas, bro. Biar maknyus ini. Wah, ada yang pasang bubu di sana. Kita mau tester dari atas sekarang. Kan target belum ada nih, kelihatan. Target kita nyari predator boloso ini. Ah, di sana bagus sebenarnya. Di sana ada ikan besar, bro. Kita coba dulu di sini lah. Soalnya kita pakai umpan sepingan ini, jadinya agak ragu ini, bro. Kalau dapat udang ini mantep ini. Kalau kita dapat pakai umpan udang ini, dijamin manis ini, bro. Boloso di sini besar besar, bro. Seukuran ikan gabus. Tapi umpannya harus pakai udang dia kalau nyari yang besar-besar. Kalau cuma nyari yang dua jari, satu jari itu pakai umpan sepingan ini mau dia, bro. Kita ngasap sambil santai. Kita mesti menyatu dengan alam ini, bro. Kita harus menyatu dengan alam kalau mau mancing spot-spot kayak gini. Belum ada strike ini, bro. Ikan target kita, bro. Airnya belum surut full ini. Ada yang narik, bro. Strike Abi. Apa aneh? Ikan target tapi kecil sekali. Kita rilis lagi lah. Cari lagi.
Ditarik bro. Mudah-mudahan yang besar ini. Udah narik barusan. Strike bro. Sudah mulai agak besar sedikit. Cari lagi bro. Ikan jenis itu dia sukanya di akar-akar seperti ini bro. Saya baru mau angkat langsung ditarik dia bro, makanya enggak jadi. Strike lagi. Strike lagi. Nah. Agak besar sedikit, sudah mulai ini bro. Cari lagi bro. Kita cari lagi. Ikannya sudah mulai agak-agak besar ini. Ini teman kita katanya mau bawa ini bro, jadi tidak kita rilis. Yang size nya sejempol sama sejari ini mau dibawa pulang sama teman kita. Kita mainkan umpannya biar kelihatan dia di bawah. Set. Ada pergerakan lagi. Udah pergerakan lagi, bro. Set. Gak kena dia. Palingan yang kecil-kecil sekali itu, bro. Ada yang narik. Kita angkat dulu. Waduh, masih ditarik bro. Kita biarin. 3, 2, 1. Set. Strike lagi. Big. Udang bro. Udang. Kita dapat udang ini. Udangnya ini kecil. Kita rilis lah. Aduh, kita coba di sini sekarang, bro. Wih. Pelampung saya dihajar-hajar itu. Kita coba di sini sekarang. Teman kita dapat banyak dari sana bro, ditaruh. Waduh, nggak kena. Kita coba yang dekat-dekat saja.
Ais dimakan lagi. Dimana kita lempar langsung dihajar, bro. Tapi kecil-kecil ikannya ini. Ais ditarik, bro. Oh, ini tarik. Ais ngedepuk tarikin, depuk tarik. Yo. Oh, ini dah bonok dah. Tak kena kena. Dia mendekat tu. Set. Wih, kena bro. Oh, kena dia bro. Strike bro, dia strike. Kena bro. Wih. Ikan unang. Wih, mantap nih digoreng bro. Aduh. Gak terasa ini bro, sudah 1 jam nih kita berburu di hutan mangrove ini bro. Target kita nyari predator buluso yang besar-besar ini. Biasanya ada dia bro. Tapi hari ini kita cuma dapat yang kecil-kecil yang segini tadi. Ada yang segini juga. Ikan unggang juga tadi pertama di sana. Kita keliling sudah bro, coba-coba ini. Belum rezeki kita dapat yang besar ini. Oke, sekian dulu video mancing hari ini bro. Lain kali kita coba lagi di spot ini. Mungkin ini airnya masih besar ini bro. Ini belum surut ini. Masih kecil airnya, belum surut seperti dulu kita mancing waktu banyak strike di sana itu. Makanya mungkin itu penyebabnya ini bro. Ikannya masih berkeliaran jauh-jauh, dia tidak ngumpul dia bro. Oke, sekian dulu video mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.